Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan, kembali berada di lokasi pembangunan pastori. Saya berada di lantai 2 yang saat ini posisi kerja ngerambesi. Oh iya, hari ini Sabtu 14 September 2019. Ini adalah besi-besi yang bagian pertama sudah diram. Setelah ini semua selesai, akan dilapisi lagi untuk lapisan kedua supaya dibuat selang-seling sehingga lapisannya menjadi double, menambah kekuatan untuk dak lantai. Ya, ini besi yang dipakai, besi 8 HIJ SNI. Ya, memang cukup banyak jumlah besi yang dipakai untuk ngeram dak lantai ini. Lapisan pertama kurang lebih 250 besi, dan lapisan kedua juga dengan jumlah yang sama, 250 batang besi. Jadi kurang lebih 500 batang besi yang dipergunakan untuk ngeram dek lantai 2 ini. Ya, ini bagian-bagian yang dikerjakan oleh para tukang. Ya, ini bagian depan dekat jalan, di bawahnya jalan, di depannya presen yang juga bangunan lantai 2. Depan ini bangunannya lantai 2 semua, yang pojok sementara dibangun untuk lantai 2. Nah, ini bagian depan dari bangunan pastori, dan terus bagian belakang sana yang terlihat. Ya, ini tempat tangga untuk turun dan naik dari lantai 1 ke lantai 2. Ini posisi bagian belakang. Puji Tuhan. Mohon selalu dukungan doa dari setiap jemaat dan setiap pengorbanan saudara. Tuhan kiranya yang memberkati dalam segala kelimpahan berkatnya. Akhirnya sampai ketemu dalam update video pembangunan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Ebenezer dan Immanuel. Allah beserta dengan kita semua.